Baik, bertemu lagi dengan praktikum FTS padat. Di sini kita mempunyai granul ekstrak etanol. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan melakukan uji kecepatan alir. Di sini kita sudah mempunyai granul sebanyak 25 gram. Kemudian kita masukkan kepada alatnya. Sudah ditutup. Nah, kemudian kita menggunakan stopwatch untuk mengetahui laju alirnya pada granul tersebut. Sambil bersamaan kita buka. Di sini kecepatan alirnya adalah 3 detik. Kita sekarang sudah mendapat granul dari percobaan sebelumnya, yaitu granul ekstrak etanol daun kelor. Kemudian hasil dari penelitian sebelumnya, kita akan melakukan uji alir pada granul. Kita masukkan ke alatnya untuk uji alir. Hanya membutuhkan 25 gram granul. Kemudian kita sediakan stopwatch. Kita lihat ujinya di sini, ada alatnya. Kita buka bersamaan dengan stopwatch. Uji alirnya yaitu sekitar 0,035 menit. Kita sekarang sudah mendapat granul dari percobaan sebelumnya, yaitu granul ekstrak etanol daun kelor. Kemudian hasil dari penelitian sebelumnya, kita akan melakukan uji alir pada granul. Kita masukkan ke alatnya untuk uji alir. Hanya membutuhkan 25 gram granul. Kemudian kita sediakan stopwatch. Kita lihat ujinya di sini, ada alatnya. Kita buka bersamaan dengan stopwatch. Uji alirnya yaitu sekitar 0,035 menit. Baik, untuk percobaan berikutnya adalah percobaan tentang sudut diam, evaluasi sudut diam pada granul. Di sini granul yang kita gunakan adalah granul yang sama, yaitu granul ekstrak etanol pada dalam daun kelor. Di sini sebanyak 25 gram granulnya kita masukkan ke dalam alat sudut diam sebanyak 25 gram. Baik, di sini kita buka secara perlahan. Baik, setelah granulnya turun, kita melakukan pengukuran baik dari sisi sini maupun dari sisi sebelah sini. Kita lihat di sini. Nah, kita ambil garis sini. Tepat di 5 cm. Kemudian di sini itu tepat di 15 cm. Dari 5 ke 15 cm yaitu sebanyak 9 cm untuk sudutnya. Kemudian tingginya granul, kita menggunakannya di sini lurus. Kemudian kita menggunakan bantuan mau penggaris ataupun ini. Baik, di sini
terletak pada 3 cm dengan tinggi granul yaitu 3 cm. Yang sininya dari 5 ke 15 yaitu 9. Dengan luas sudut 9 cm. Baik, dari sisi sebelah sini kita ukur juga. Tepat di nomor 5. Kemudian yang di sini juga di 15. Jadi sisi sini itu sama dengan sisi sebelah sini granulnya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, untuk percobaan berikutnya yaitu adalah uji pengetapan pada granul ekstrak etanol daun kelor sebanyak 25 gram. Di sini kita akan menggunakan alat ini, masukkan gelas ukur dengan ukuran 100 ml. Kemudian kita masukkan granul. Baik, kemudian kita catat sebagai volume awal. Di sini volume awalnya sekitar 68. Ketika udah dicatat sebagai volume awal 68, kita nyalakan alatnya. Kemudian kita tunggu sampai volumenya itu stabil. Di sini dengan waktunya udah disetting. Setelah habis kita lihat. Di sini menjadi 63 untuk V berikutnya, V setelah dilakukan uji.